أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Kita berhenti minggu baru ni. Betul kata. Dan ialah Allah. Situ berang dia. Muka lima tu. Baris yang ke. Yang ketujuh. Dan ialah Allah tu. Yang terlebih hampir. Daripada orang lehernya. Ini dia terjemah ni seolahnya ambil daripada Al-Quran. Betul mana dalam surah Qaf Allah menyatakan Tuhan katanya wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Tuhan kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya ambil situ dah berapa tu. Ni cara ulama dia ambil daripada ayat walaupun kita tak tahu. Dia nampak pada zahir tu kita mengaji kitab Jawi je. Dia durru ni kitab Jawi je. Tapi dalam isi kandungnya dia tu ialah mengandungi Al-Quran, mengandungi Al-Hadis, mengandungi Al-Asar, banyak dalam tu.
Deh, nampak pada zahir tu mengaji kitab jawi je, tapi isi dia cuba kita kelih tengok. Walaupun dia ibarat kata, dan ialah Allah tu yang terlebih hampir, terlebih dekat daripada orang lehernya lagi. Ni orang tekak ni. Dia panggil Al-Warid. Ya, nama dia banyak. Deh. Kalau nisbah dengan tekak ni gak, mereka dia panggil Al-Warid. Ni orang hadap kapit tekak ni. Jadi Allah Ta'ala hampir dengan hamba dia ni, lebih dekat daripada orang tekak dengan tekak lagi. Amboh, nak rakyat kata gana, balik Tuhan dengan kita ni dekat sungguh. Walaupun kita tak berasa jauh dengan dia, walaupun kita tak kenal dia, balik dia lagu tu. Tu dia ada. Jadi apa nak rakyat ni bera ni, rasanya berasa malu ke tak kita sebagai hamba Tuhan? Tuhan rakyat setara ni dah ni, orang panggil akun lebih dekat. Tu dia. Wa nahnu aqrabu ilaih min hablil warid, Tuhan kata. Jadi pada makna kata kan, Tuhan rakyat pada humi ayat kata, walaqad, demi, dan demi sesungguhnya Tuhan kata, kami telah menjadikan sekalian manusia, kami buat manusia, kami buat daripada Adam, daripada tak ada kepada ada, kami buat, Tuhan kata. Dan pula, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami tahu barang yang dek mewiswah dengannya oleh hatinya. Dek wiswah dalam hati teh, waswasa, yuwaswisu, waswah, wa wiswah tu dek wiswah dalam hati semua tu hai tahu. Ya, kita ni ada sangat dek berasa wiswas, berasa begitu, berasa begini ke. Jadi ada, kalau berasa wiswah, ya kena ambil tangan kanan tak dada, supaya dak royak mari dah. Ambil tangan-tangan tak dada ni, kita baca ayat Subhanal Malikil Quddus Al Khallaq Al Fa'al. Ada ke dak di bukit tak sah kita ni orang wiswah? Tak ada berang deh. Tak ada mujur. Kalau ada penyakit wiswah, kita kena ambil ki selalu. Ambil tangan kanan tak dada. Sebab ya wiswah yang mari sini, yang mari di hati ni, ya setan ya kucar sini. Ya kucar di dada kita ni kan. Mana hati ni panggil dada, tepat hati. Sudur mana dada. Tepat dada ialah hati, tepat hati ialah dada. Mana kita? Ya mari dia hongek sini, hongek gitu, hongek begini, kadai-kadai mari takbir sampai 2 kali, 3, 4 kali. Ni mari berasa tak masuk kali pertama, yang kedua ada, yang ketiga, yang keempat. Tetap kita panggil wiswah lagu tu? Ya. Bila lagu tu, kita kena beki, kita kena ukar dengan cepat. Jangan dia lock gitu. Kita kena penawar awi ke dia. Buh, ubat awi ke dia. Ubat dia lapai utih dia. Lapai utih ubat dia. Mana? Ambil tangan kanan, tak dada. Dia bacanya Subhanal Malikil Quddus Al Khallaqil Fa'al. Baca 7 kali tak sini, InsyaAllah akan hilang penyakit wiswah tu. Bila cukup 7 kali kita baca, Iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi 'aziz. Hatu so sekali hatu. Mana 7 hak ni 8 tinggi hak ni tak sini. Ni ubat orang penyakit wiswas. Begun eh. Kalau kita tak berasa takbir masuk tak masuk eh. Ada orang-orang lagi eh. Allahu akbar, masuk dah tu. Masuk dah. Tapi syaitan mari dia, sekali lagi ha, dia kata tak masuk molek lagi tu. Hari apa hari ni? Rabu. Misalnya, mu niat ke dak Rabu sah ni? Dak. Niat kata aku semaya fardu asar. Lepas tu di belakang imam makmum gitu
Eh, tak masuk lagi tu, kena semula. Jadi syaitan dia upah lagi tu, mari wiswah. Kita pun Allahu Akbar. Ha, tu baru jadi. Gitu baru. Tu hak baru jadi sungguh hak lagi tu dah. Maka pada wakil semaya kita sah tak tu? Nak tanya baru. Sah tak tu semaya kita tu? Sah. Ha, gitu? Sah. Ha, dia. Jawabnya tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab kita takbir dua kali kata. Ya sekali tak apa. Dah mana yang kedua tu seolah kata nak membatal dah lah yang kedua. Yang kedua membatal ke yang pertama. Mana kita? Jadi kalau kita kata, ha tu baru kena. Syaitan kata, ha tu tak apa. Terus apa sudah semaya kita maknanya. Jadi pada hari panggil apa tu? Tak masuk lagi pada hakikatnya. Sebab yang kedua tu baru nak membatal je baru. Ha, lepas tu yang kedua tu membatal ke yang pertama. Jadi kita kata, sah. Pada hakikat, tak sah. Ha tu, boleh kriya. Ha tak apa dah. Ya nak tu je syaitannya. Sambil Tuhan kata, kami tahu sangat tu. Ha, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ha, dia ada. Hak dia mewiswah dengannya, dengan ma oleh nafsuhu seorang tu. Mana hati dia begitu, dia begini. Semua aku tahu Tuhan kata. Ingat mana aku dengan mu ni lebih dekat daripada orang jemelah lagi. Ya orang tekak kita dia panggil al-warid, ha, al-watin, al-abhar, ha, al-akhal dia panggil. Ha, tu dia tak serupa tu. Dia tak serupa bagaimana tu. Al-watin, al-abhar, al-akhal tu dia. Jadi semua dia panggil apa tu? Orang jemelah kita ni. Sebab dia dalam kita semelah ayah, semelah apa ke? Dia panggil wadajain. Wadajain. Orang hadap kapik dua ni panggil sunat mutu. Bila kita semelah, wajib memutuskan hulkum. Dan meri dia panggil tak? Meri tepat lalu makanan. Hulkum tepat lalu nafah. Sebab kita dah menapah ni, dia panggil hulkum. Iza balagatil hulkum wa antum hina idin tanzurun. Mana nyawa dah di hulkum. Maknanya hulkum tepat lalu napah. Adapun meri tepat lalu makanan. Syariat katakan nak makan ayam boleh. Nak makan lembu kerbau boleh. Tapi wajib kena semelah. Ha, kalau gitu bila kena sembelih mana? Rukun dia ke apa? Di antaranya kena memutuskan dua. Satunya hulkum kena memutuskan. Yang kedua meri kena memutuskan. Kalau tak putus, tak putus tak boleh makan. Walaupun lembu tu mati, mati sebab kita sembelih tapi tak putus boleh makan dah lembu tu. Ha, baik. Kalau itu ada dua lagi. Dia panggil wadajain, orang kapik ni. Orang kapik batal tekak ni panggil wadajain. Bila kita semelih, sunat memutus, dia kata. Sebab apa? Sebab dia mudah mati. Ha, kita semelih, semelih dah. Maka cara semelih, we mudah mati. Apa we mudah mati? Mana kita we memutuhkan dua orang tepi ni. Ha, itu dia panggil sunat. Sunat mutuhkan wadajain. Supaya ayam lembu mudah mati dengan sebab kita semelih tadi. Begum biasa tengok dekat kita biasa ya. Masuk kecil-kecil hari itulah. Biasa tengok ke mana? Orang semelih asar. Semelih asar. Semelih serati, bol lepas meleh perup, dia pergi makan upai. Bila makan upai tu baik perru kita pakat ya, dak suka. Hukumlah nak bagi tu. Oh, tu dia. Tengah-tengah hari ni buat kelola. Itu. Itu bela semelih. Lepas tu semelih, wilamak mati. Nak tengok dia makan upai. Ha, bawa lepas kita semelih peruh tu, kita lepas roh ya. Gidak terubai, gidak makan upai. Makan upai pun dia tak turun. Moga dia putus dah tu. Jalan meri tu putus dah. Bila putus, dia tak pergi lepas sana dah. Kita nak buat ramai-ramai main gitu ya. Haram dosa besar tu. Eh?
walha walha kita nak makan dia kena sembelih. Dia tak boleh dia kena sembelih nak makan dia kena sembelih tak sembelih harat makan. Tapi cara sembelih dipanggil menyiksa lagu tu. Ha tu dia ni. Cuba terus sembelih tuai tengok wasalah ana. Ha tak leh. Begona han tengok agama yang ajar kita baik nak makan kena sembelih tak boleh makan. Walau orang curi pun dia sembelih ayah weh. Orang hak curi ayah, curi ayah, curi sehati, punya nak makan sembelih, apa tak huwek tekak dia. Tak leh lah dia kata berdosa. Ah dia pandai. Berdosa ah. Hamu curi, aku curi berdosa curi ya. Punya nak makan sembelih, tak melek berdosa pula. Ah nak gitu. Ha dia kena pandai-pandai weh. Anilah Tuhan royak katanya dia apa? Meri. Apa dia panggil? Wadaj warid dia panggil. Apa hablil warid ni orang kafir. Jadi Allah Taala dengan kita dekat lebih daripada orang jemelah lagi. Dekat pada pihak gapo tu. Ulama tak ada dah. Ai bil ilmi wal qudrah lal makan. Bukan dekat nak sebuah tepat tu dah. Dekat nak sebuah ilmu eh. Ilmu tu ha, duduk di mana sahaja pun aku tahu semua. Mu duduk lah rongok mana pun tak apa. Mu duduk lah bukit mana pun tak apa. Hak mu duduk buat semua aku dekat. Tuhan kata mana aku tahu belakang. Mu tak sedek susuk lah. Orang kita ni tahu-tahu. Boleh perut orang tak tahu dah kan. Dah kita kira berang. Kita tahu sangat dia tu, perangai dia tu, akhlak dia tu. Mana kita tahu sangat, tahu pun kau dah luar je. Lep perut dia kita tak tahu. Sebab kita nak hukum lep perut orang tak boleh sebab kita tak tahu. Tapi Allah Taala ni tahu tu dia kata, nahnu aqrabu, nahnu naba ya'lamu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tengok tu dia kata. Tapi dalam hal dia tahu semua dah tu deh. Ya letak pula dah. Raqib ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya letak pula dah. Raqib atid. Duk jaga, duk tulis kita. Jadi hak mari petang ni alhamdulillah. Malaikat tulis dah. Kita mari hari ni petang lepas asar ni deh. Malaikat tulis, malaikat menulis kebajikan wik kita dah baik itu baru ni. Ha, tapi petang ni tak naik lagi, dia naik esok. Eh, hari apa hari ni? Khomi Rabu deh. Dia naik petang Khomi. Petang Khomi esok. Ha, tu dia. Kalau buat petang Khomi sedap lagi baru. Petang Khomi ngajar petang Khomi. Bebah sudah kita mengajar malaikat tulis 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 lipat prup orang naik ke atas. Oh hebat. Kalau tukar Rabu jadi Khomis tak apa. Dek suka ke tak buka di sana. Allah ni mari masjid kita ramah ni dia tulis 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 mari dia berdengar sejel lebih ni lipat-lipat orang naik di petai Khomis dengan petai senang. Kalau petai senar pun tak apa, petai Khomis pun tak apa. Halih boleh kan, halih jadi petai Khomis. Itu dia dia. Itu kalau kita nak masuk lebuk. Padahal petai Rabu pun dia masuk. Tapi kalau petai Khomis, sud-sud dia panggil. Sudah kita mengaji, gelak. Bawa gelak, dia lipat-lipat orang naik ke atas. Pihak orang naik itu, melekat juga duduk bawa. Ya ta'aqabuna fikum malaikatum billail wa malaikatum binnahar. Dek gilir sokmo. Gilir sokmo. Tu dia ni. Kita tak tahu baru ni. Kalau tahu, petai Khomis tak tubik masjid eh. Zikir, zikir Quran, zikir Quran apa? Nak penuh lebuk malaikat ada. Ha, dah kita tak nampak. Tak nampak tu sudah dah. Tak tahu pula dah. Itu dia nah. Ha baik, ha klik pada kitab kita Tuhan royak kata dialah yang terlebih hampir daripada orang lahirnya orang tekak. Itu dia deh, dekat dia. Lepas tu hari ni cuba-cuba baru nah kita ambil ibarat-ibarat ulama. Biarlah kita nak baca kitab sikit je sebab kita lama sekali dah. Nak buatlah mana he kita nak berdekat dengan Allah.
lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kita semua bertanding, kita berfikir sama, insyaAllah kita berfikir sama, kita nak buatlah mana we kita dapat dekat dengan Allah. Dekat dengan makhluk ni kita dekat dah. Dekat dengan orang tu, dengan orang ni pun kita dah berdekat lama dah. Nak berdekat dengan Allah Ta'ala, macam mana kita nak buat? InsyaAllah petang ni kita we dapat buat supaya dapat kita boleh mendekat diri dengan Allah. Satunya kita baca Quran dengan tadabbur, ya panggil. Qiraatul Quran bitadabbur. Jadi ya deh. Tadi ni hak kita ramai-ramai ni dah pandai belaka dah baca Quran, pandai dah tajwid, kita pandai dah. Dia kemudian bila kita pandai dah, bila kita baca Quran, kita kena ada perhati huruf Quran, makna Quran, makhraj dia, kita perhati itu. Mudah-mudahan kita dapat taqarrub kita dengan Allah, orang panggil boleh mendekat kita dengan Allah. Mana kita baca Quran dengan perhati, insya-Allah. Jadi deh. Sebab itulah Imam Nawawi kata, awwalu ma yajibu 'alal qari, dia kata, an yastahdira fi nafsihi annahu yunaji rabbah. Oh, molek perkataan dia. Bila kita nak baca Quran, mula-mula sekali dia kata wajib, bukan sunat, bukan gapo dak, wajib alal qari, atas orang baca tu wajib ke apa, ay yastahdira, bahawa kita istihdar, memperhadirkan dalam hati kitanya, kata kita dak munajat dengan Tuhannya, munajat akan Tuhannya. Ha, ni dengar semua hak mari ni deh. Bila kita buka Quran, kita niat kata kan, aku ni dek munajat dengan Allah, dek berbisik dengan Allah, dek bercakap dengan Allah aku ni. Imam Nawawi kata wajib, awwaluma yajibu alal qari, dia kata. Alal qari'i, atau orang baca tu wajib kena istihdar. Ha, dalam hati dia kata dia dek munajat dengan Allah. Deh. Ni kadang-kadang kita tak khabar ayah deh. Teh ayah, ayah tu ayah baca Quran boleh tak sejuh sehari ayah? Boleh ke tak sejuh sehari Quran? Tak leh. Tak leh deh. Ha, nak tanya gini pula, setengah juz ayah boleh ke tak setengah juz sehari? Tak leh juga. Mana sejuh bagi pak? Boleh tak? Dua lah setengah. Dua lah setengah sehari. Boleh tak ayah? Boleh? Haa, insyaAllah lah. Bila kita baca dua lah setengah, kita munajat dengan Tuhan. Kita dah bisik dengan Tuhan tu. Waktu kita baca Quran tu ayah, dia kata kan, wajib atas orang qari tu kena istihdhar dalam hati dia tu, kata dia ni dah munajat akan Tuhannya. Gapo dia munajat? Dek bisik dengan Tuhan, dek cakap dengan Tuhan, dek berkira dengan Tuhan. Sambil orang baca Quran jangan dah haru. Kalau kita haru dia panggil selerok pok, dia mana istihdhakkan makna Quran ni. Ha, sambil orang semayang gapo kena jadi gitu tu, orang semayang. Semenjak daripada kata Allahu Akbar tu gak kena panggil semua. Gapo makna wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda, semua. Ha, payah gak ayah tu deh. Ayah juga tu. Ha, tu dia. Jadi bukan sama sehari dak kan. Ni orang panggil satu. Kalau nak wayah habis petang ni pada 10. Belah nak wayah ikut dia 10 kali. 10 kali ni ulama kata kan amal allati, dia kata segala amalan yang boleh menaik, boleh mendekat kita kepada Allah, boleh menaik ila darajatil mahbub, dia kata boleh kita mendekat diri dengan Allah sebab Tuhan ni sebagai mahbub. Allah Ta'ala mahbub, kita ni al-muhib, kita ni yang kasih, kasih kepada Allah, mana Allah ni mahbub, dia panggil. Kalau kita nak sampai ke situ tu kena pakai berapa? 10 giat.
10 gia. Ayah nak debuh gia ke dak 10 petai ni. Kalau tak deh kita sama semula. Sebab ayah panggil lepas hari ni kita ada line pula. Ha deh, tak apalah gelak-gelak pun tak apa. Satu ingat molek qiraatul Quran bitadabbur dia panggil. Baca Quran dengan perhati. Boleh kita mendekat kepada Allah. Ha tu dia deh. Yang kedua, kita boleh mendekat dengan Allah dengan sebab bin nawafil. Dengan kita kerja amal dia sunat. Semaya sunat, berzikir sunat, puasa sunat. Hati-hati-hati. Lepas buat kita khabar lagi kata kena puasa pula lepas dari esok lusa ni weh. Haa, itu dia. Ayah tahu lagi kena puasa hari apa kita ni? Ni bulan Muharram ni. Puluh. Jatuh hari apa ayah? Hari Sabtu itu. Berang. Hari Sabtu. 10 eh. Berang kira sehari bulan hari apa? Khamis ke Jumaat? Dalam takwi ada khamis, ada Jumaat gitu. Apa kata tak nampak baru ni? Tak nampak. Khamis tak nampak. Nampak Jumaat. Jadi kalau Jumaat, Jumaat lapar. Gitu. Jumaat, Jumaat lapar. Hari ni baru Rabu. Khamis, Jumaat lapar. 9, 10. Sabtu, Ahad. Itu dia. Lepas tu nak we dekat kita dengan Allah. Gapo dia panggil? Taqarrub bin nawafil. Dengan kerja amal sunat. Gapo? Puasa sunat, semaya sunat. Kalau gitu hari tu kena puasa belaka. Hari depan ni. Hari ni hari Rabu. Khamis Jumaat. Ha, lapan. Sabtu Ahad 10. Gitu. Kalau gitu ginilah kita puasa jadi banyak hari sikit tak leh eh? Kita puasa 3 hari bayang tak leh eh? 9 10 11 tak leh. Boleh lah ya. Boleh kalau nak puasa boleh. Tapi itulah. Ha leh. Kalau kita tanya, kita nak tanya orang sini pula. Nak tanya orang di Bukit Tok Seh ni pula. Dan nanti semula tanya orang lain pula. Sabik apa kita nak puasa sunat tak leh. Sedangkan kita tahu dah kata puasa sunat pahala sekian, pahala sekian, ampun dosa sekian, boleh sekian, dapat. Tapi waktu kita nak puasa tak boleh. Berung jawab dulu. Sebab? Hei? Malah. Oh, habis dah jawab kata malah gitu kan? Ha, tu dia ni. Nampak-nampak nak kena berung ngerti tu. Nampak kita berasa bodoh situ juga. Malah. Ha, tu dia ni. Malah. Tu dia. Hak tu hak sangat dah. Lepas tu nak hilang malah. Nak hilang malah. Buat lagu mana? Nak hilang malah kena makan ubat. Ubat apa? Ubat rajin. Ha. Hari ni ada siapa tahu kata ubat rajin. Berong tahu tak ubat rajin? Tak. Ya ba tu. Ha, tu ubat gila dah. Gini. Ubat rajin kita ambil doa hak Nabi ajar kepada seorang sahabat duk menengung di atas masjid sahabatnya. Nabi naik kokoh-kokoh atas masjid. Nabi tanya, "Apa hak? Napa duk menengung-menengung? Apa hak? Ya, hei, laki-laki, apa boleh muda napa duk menengung-menengung-menengung? Mana ada hak dah tu?" Berang tu. Nabi tanya dia, "Oh," dia kata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah saya tak menengung? Sedangkan saya ni ada hutang banyak. Saya tak lepas nak bayar." Serabut juga orang ada hutang ni pun tak ke. Ada hutang tuai pun dak kepik, kita pun tak ada nak cari beri. Serabutlah. Malekat hutang banyak. Saya tak lepas nak bayar. Ya Rasulullah. Sebab itulah saya serabut. Sebab saya nak bayar. Bila saya nak bayar, saya tak ada nak bayar. Bukan tak saya bayar. Butir hak demo niat di awal lagi dah kata nak bayar. Tapi oleh kerana dah tak ada nak bayar tak boleh. Menengunglah kita orang molek ni. Nak bayar.
Lain pada kita saya bayar ya niat mula lagi dah. Oh, ginilah Nabi kata, ya aku nak royak kemu satu doa mu nak kedak. Aku nak royak kemu satu doa ni, bila mu gi berdoa dengan doa ni, insya-Allah Tuhan akan beri boleh bayar hutang. Tu cerita dia. Hak dak kecek sana tu doa rajin tu. Lalu tu Nabi ajar lapar. Ha, tu tempat kita nak berum. Ajar lapar. Dia orang hak berlaku lekat hutang, tapi Nabi ajar lapar. Lapar kali doa lapar. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Orang berlaku so ayah lapar, Nabi ajar doa dia. Jadi sahabat tu kelik gi baca, baca, wirid baca, 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 akhir boleh bayar hutang. Tuhan bui kaya ke dia, boleh bayar hutang. Ha, tu hana tanya ayah pula. Eh, ayah ya tua ada kita banyak tu. Ayah ingat lagi doa sat ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ayah ingat lagi tu. Tak lagi. Ha, banyak dak hari ni deh. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ha, Tuhan Nabi kita berdoa. Wal kasal tu ubat rajin dia panggil. Sebab Nabi kata, aku berlindung dengan Allah daripada lemuh semangat. Lemuh, jangan lemuh. Jangan lemuh, kita jangan lemuh. Tiap kali kita lemuh kita ingat, kata aku insya-Allah, aku boleh buat. Ha, tu dia ni. Dalam pepatah, beli ada berong biasa ada dengar orang dak buat pepatah dia. Kita duduk hari-hari ni, ia ada juga tekah mari tok berasa lemah, kita ada lagi berong. Ada. Tapi ingat, walaupun kita ada tok, tapi jangan toy, jangan. Tu dalam pepatah orang dak buat pepatah. Walaupun kita mari lemah sekaligus, Allah, hutang banyak lemuh. Naik tak bukit, 2-3 bulan tak ada pergi. Allah, naik kapung kelapak tunggu tegak penuh. Getah kita hak 30 rak habis terbalik. Allah rasa lemuh sekaligus. Lemuh tu bahasa dia kita orang. Tapi lemuh pun kita ingat, aku boleh buat insya-Allah. Jangan hundur walaupun setapak, jangan hundur. Hundur nak pergi tak apa. Hundur nak berderah, tak apa. Pari kita nak bonggok, tak arak, okay? Hundur dulu dah, okay? Hundur nak pelanggar, tak apa. Jadi hundur terus tu tak sih. Tu Nabi ajawi pada sahabat. Akhir, sahabat tu kelik pergi amal. Baca, amal, baca, baca. Akhir kaya. Boleh bayar hutang. Baca hasan ni. Tu dia ni. Tak ayah tak berang tu? Tak ada ayah dah. Berang ingat dah. Alhamdulillah. Jadi nak royak katakan 10 amalan untuk nak mendekat kita dengan Allah. Satunya baca Quran dengan tadabbur, yang keduanya dengan kita amalan hak sunat-sunat, sunat. Sunat belum, sunat kedia, sunat malam, sunat tiap hari. Ya kita berapa dok haja sunat eh? Qabliyah, ba'diyah. Gitu. Ha 20 lebih. Lepas tu noh, tahajud dan pula witir dan juga zawal dan juga hajat dan juga istikharah. Juga hak banyak sekali semaya sunat mutlak. Hak tu banyak sekali. Ha, tu dia bagus ni. Kita royak sekat dek. Yang ketiga, nak mendekat diri dengan Allah dengan melalui dawam zikrih ala kulli hal. Sebut tu hai sokmua. Zikir sokmua. Ingat dalam hati kita. Ingat. Sebut dengan lidah. Ingat. Tak ada sorih habuk kalau ramai-ramai hak biasa gila ke orang. Dia panggil apa? Gila ke orang. Ingat semua dah ke? Duk makan pun ingat hari tu. Tengok kain pun ingat. Tengok selipar pun ingat. Tengok sikar pun ingat. Ingat kepada tuan tu. Ha tu eh. Ingat gitu. Sebut nama dia. Ingat. Tak ada terlupa walau seminit pun tak terlupa dalam hati ketua tu.
Ha, sebut dengan lidah, ingat dengan hati. Itu makna kata dawamu zikrih, mengekali ingat ke Allah sokmo-sokmo. Mudah-mudahan kita dekat dengan Tuhan. Lama dah kita jauh dengan Tuhan. Hari ini kita nak mendekat dengan Tuhan dah. Nak rapat dengan dia dah. Sebab kita nak bertemu tak banyak hari dah. Kita nak bertemu dengan Tuhan dah. Ingat gitu. Itu dia dah. Habis 4 kara. Ha, 3 kara, 4 kara. 3 baru. Dawamu zikri ala kulli hal. Itu dia. Yang keempat, isaru mahabbih ala mahabbik. Dia kata kita kena utamakan kasih kepada Allah daripada kasih kepada kita. Tadi ya deh, hak Tuhan kasih kita buat dulu lagi. Hak Tuhan kasih kita buat dulu, hak kita kasih koho dulu. Ada dia gapo hak Tuhan kasih begong sudah semaya kita wirik tu kan, baca Tuhan kasih tu afdalul a'mal, ahabbul a'mal ila Allah, dia panggil adwam, adwamuha wa in qalla. Yang paling Tuhan kasih amalan kita, kita baca semua lepas daripada semaya ke belah sikit pun. Itu dia deh. Tapi petang ni tak ada baca lagi beh itu bego ni 300, petang 300, pagi 300, gapo kita pun tak ada baca lagi ni. Ha, mana la ilaha illallah, la ilaha illallah, kena baca betul ni 300. Ha, kita tak ada dah, nak ada nak tak kereta lah, nampak kena baca tak kereta, muka tak ada dah ni. Ha, sudah selalu dah saat ni tu. Ha, dah kira berong kena gunakan masa sekitar lebih kurangnya 15 minit kita baca la ilaha illallah. Baca wujukuk 300 lepas daripada semaya asar. Utamakan hak Tuhan dulu. Ha, jangan utamakan hak kita dulu. Itu dia deh. Habis 4 karo jadilah. Takut-takut gelak. Takut gelak deh. Kita royak semula. Ya 10 semua baik. Klik kepada kitab kita pula kata kena. Tuhan itulah yang terlebih hape daripada orang di meleh. Orang tehek. Dan hanya sungguhnya ia mendinding akan dia akan Allah itu waham yang bangsa apa dia panggil yang bangsa al-yar yang adamiyah ia ada ia pada hati kita Allah sampai ada benda lah tu boleh tak nampak tu hai ni. Itu dia. Balik Tuhan ni dekat, hawa dekat, lajak tak nampak pula dah. Tuhan ni dekat lebih daripada orang jemelah. Hawa dekat berdoa tak berhari pula dah. Sabik tu kita gidik melatah tu baik benda lain tu. Waktu melatah cuba tengok orang melatah tu baik ke apa. Macam-macam lagi. Padahal tak sesuai lah. Allah lebih dekat dengan kita. Bila kita melatah, sebut nama dia lah. Tak gitu. Ha, bahasa apa? Allah. Itu dia. Itu dia. Bukan 4, 5, 6, 7, 8 karuh. Kita ada ayat semua. Okay? Nak mula apa? Bismillah. Sudah. Alhamdulillah. Kematian apa? Mati pelita. Mati speaker. Duk mengajar molek-molek speaker. Mati. Inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Pelita mati ya. Duk kata ke dah berang pelita mati malam-malam? Tak. Lepas tu mula-mula kata sekali lagi apa oleh pelita mati. Duk cerah ni cerah. Cerah. Cerah lepas tu lak pelita mati. Bunyi ke apa di mulut buat kita? Gelak. Haa tu hak bunyi ni. Ada lagi haa mati dah lah. Haa aku dah royak dah. Suruh cedek liling. Ada balas luar tu. Aku dah kata dah, mu tak dengar dia pun. Hujan lebat, ribut kuat. Aku dah kata takde lagi dah. Cedek lilin lah weh. Apa tak ada dia beli apa. Bawa masuk malam, bak lepas mengorek, bak lak mati. Pak je baru nyala. Tak ada bunyi di mulut kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada bunyi dah. Kena tukar dah pegang weh. Kena tukar, tukar buat tu pula. Dia tak sedap mengepek lah. Kalau mengepek pun dia tak cerah dah. Dia kena pergi beki dia ni. Dia kena tuai beki baru cerah.
kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hatta kalau orang bukan Islam mati pun boleh kata. Orang bukan Islam mati dia meroyak, ah dia tu tak ada dah weh, apa? Poh di kereta mati. Tapi dia panggil bahasa kita, dia panggil tak molek sikit, panggil mampuh. Kita tukar bahasa kita daripada mampuh kepada mati. Ha tu dia ni. Ah kita pun kata inna lillah. Tak puas. Wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali pada Allah juga. Orang kafir pun dia kelik kepada Tuhan juga. Tapi dia ada hekor dia. Kelik kepada azab Allah. Orang mukmin kelik kepada rahmat Allah. Dia tu baiklah rupa dia. Kelik sama kelik dua orang itu. Orang Islam pun kelik bila mati. Kelik. Orang bukan Islam bila mati. Kelik. Tapi kelik tak rupa. Orang mukmin temu dengan syurga. Orang bukan mukmin temu dengan neraka. Ha tu tempat beza. Tak ada puas kata tak ada hal. Ha tu dia ni. Kalau orang kafir mati kita nak pergi nawak boleh tak ya? Boleh. Boleh juga. Orang kafir mati kita pergi nawak boleh. Boleh. Tak. Hai. Ha oh, dah muka kita sanjak budak lagi dengan dia. Pasal moyang tak bagi tahu lagi itu tak ada dah iPad dah. Ha lagi. Tak lagi. Lepas tu pergi lagi. Nawak dia. Boleh. Boleh. Tak leh apa. Ha tu dia. Ambil dalil di mana? Ha ya tak leh dia mau tanya dalil pula. Mana dalil? Dalil kata boleh bagi. Abu Talib dengan pak dia kena Abu Talib pula. Nak Ali dengan Abu Talib kena kan? Ali dengan Abu Talib kena kan? No. Pak menake, pak dengan anak. Ali dengan Abu Talib dengan Nabi tak apalah pak saudara. Abu Talib pak saudara. Nabi anak saudara. Ali tu pak dia lah. Abu Talib tu pak Ali lah. Bila Abu Talib mati, Ali kata, ya Rasulullah, ayah saya tak ada lah. Bila ayah saya tak ada, saya nak lagu mana? Oh, Nabi kata, gi, tak ada pun ayahmu. Ayahmu. Itu dia. Nak kita buka ayahmu kerana, tu lah yang mati. Tak Islam. Itu dia. Dia mati tak ada Islam. Itu hal dia dengan Allah Ta'ala. Mung dengan dia tu pun, dia pok situ. Ha, dia pok tak ada apa. Pok ke pok. Kalau bukan Islam pun pok lagi. Tak ada hal. Tak ada masalah. Itu dia. Nak ayat kata kan? Dah lah boleh. Tak ada pok. Itu dia. Eh, Begum. Begum tak biasa tak? Gi rumah orang siap, dia makan bubur gitu. Biasa tak? Tak biasa dah. Boleh dah makan bubur, kena makan rumah orang siap. Boleh tak? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ha boleh. Tak ada kena tanya mana tak berasa pun. Hak kita tak makan sakar tapi dia tak buat. Tuai berisak tapi dia. Ha banyak karo lagi dah kan. Banyak. Ha boleh tak ada apa eh. Ha tak ada apa tak ada apa. Pandai-pandailah dah kan. Ha malaikat nyata. Malaikat nyata gelah dia buh arak. Ha tu lain. Ha dan pula bekas dia tebuh babi ke apa. Ha tu tak boleh lah munggu nyata. Ha munggu nyata. Forek kita berjual. Kita tak berjual. Orang kafir mari beli. Boleh jual lah dia. Boleh ya ada apa eh. Malaikat kita nyata kata duit hak dia nak beli tu duit jual babi. Ha tak boleh. Ia jual babi 10,000 duit tu. Ha tu dia. Molek berong jual wah timung. Pak lolok berong. iPad tu mari nak beli wah timung. Berong wah timung leh 10 kilo. Ambil duit tu. Ha tak boleh sebab kita tahu. Duit jual babi. Kalau tak tahu, tak tahu bye-bye. Tak ada hal. Ha tu dia ni. Ada apa lah. Tanya tu bukan gapo tu. Nak jadi luah. Kita boleh banyak ikut sikit betul ni. Haa. Itu dia. Lama sekali.
Habis setakat tu mana Tuhan ni dia panggil gampangnya, kita dah tak nampak dia sebab dia waham yang bangsa ariar yang adamiyah daripada hati kita. Itulah moga hati dia selumbar dia. Jadi ya kita ke sekali tengok maksiat hitam di hati, sekali kelih maksiat gelak di hati, sekali kelih gelak di hati. Cuba kita perhati anak-anak kita tu. Allah, budak lah ni deh kuat benar gapo bayang kim kuat deh. Pas nak buatlah mana kita nak fikirlah mana budak-budak hari ni kuat. Kim dia dak main dak gapo tu ke. Ha, semua tu menggelakkan hati dia belaka tu. Menjejahkan hati dia tu. Lebih lagi dak main kim bede, kim tike je. Dia nak main kim tu mati. Ha, dia kata, "Ha mati bede, mati ha." Tu gak lekat di hati dia. Amo kita susah nak buai kan main tu. Ha, pakak fikirlah weh. Leh di akhir zaman tu hatam mari penyakit kim mari. Ha, tak ada kata budak pak budak pun jadi juga tengah-tengah tu. Ha, tapi golek budak. Tu ya leh. Bila tengok maksiat hati, sebab Nabi kata sesungguhnya hati anak Adam ni berkarat. Nabi kata sebagaimana berkarat oleh besi, bila besi itu berkarat, begitulah hati anak Adam. Nabi kata hati anak Adam ni berkarat semakin mana besi itu berkarat. Ada berkarat ia tak nampak lah. Walau dekat, dekat pun tak nampak dia berkarat, berkelabu eh. Itu dia pemata kita kelabu. Dia kata mana duit hak jatuh tu, oh tak nampak oleh kerana berkelabu mata. Itu dia deh. Habis. Itu dia baik. Kemudian kata dia, maka ialah mana ia mendinding daripada mata akan nyata wujudnya nya Allah. Mana? Maka ialah ariyar tu. Waham yang bangsa ariyat yang adamiyah pada hati tu. Ia menyekat daripada melihat akan nyata wujudnya nya Allah. Tuhan bukan tak ada, ada. Tapi dia tak nampak. Dia tak bergari di mata hati, tak berani kata ada. Itu dia. Kita ni tak boleh kata tak ada. Sebab kita bergari kata Allah ada. Kita nampak kata Tuhan ada, kita nampak Allah ada. Bahkan waktu kita semaya tu pun di depan kita menepati Allah. Bukan Tuhan duduk di situ. Seolah Allah di hadapan kita. Kita semaya tak ni ke? Allahu Akbar. Panggil nama dia dah. Sebut nama dia. Panggil nama dia. Agak nama dia sebagai maha besar. Pada depan kita ada apa? Seolah ada Allah. Ah, nama dia depan kata Tuhan ada di hadapan kita duduk semaya. Tuhan ada congok. Ah, pergi royak kita. Tak ada royak berong tu tak boleh main. Dia masuk dalam live dalam mana-mana mau buat tak tahu siap ngerti. Bukan Tuhan ada cokoh gitu. Ah, tu hantu. Orang panggil seolah. Pada seolahnya Tuhan di hadapan kita, Allah di hadapan kita. Bila kita akad takbir, Allahu Akbar. Seolah di hadapan kita ni Allah. Gak kita nak terbunah tak boleh lah. Moga depan Tuhan ni Allah. Sebut nama dia molek. Apa dia nak mengadap orang besar? Oi, dia belajar apa hari baru nak masuk depan orang besar tu. Nak hola tangan lagu mana? Nak tubik kaki mana? Nak ngelik besi mana? Lambat ke dia ajar gitu? Tu orang ni Allah. Bak nak akad molek, kena akad molek, niat molek, sebut molek nama dia, baca wi kena molek. Ha, tu dia. Bawa dekat nak sudah pun kita molek. Ha, ya ada juga kita baca tahiyat biasa-biasa, perhati tak? Nampak dia sengai gitu, ada tak? Tahiyat akhir ya. Sengai nampak dia gitu. Ha, tu dia. Eh, kalau jadi tahang nak sepak dah. Apa dia sengai gitu? Ha, duk we molek eh. Cara duduk eh. Duduk tahiyat akhir lagu mana? Duduk tahiyat awal lagu mana? Sebab kita mengadap orang besar gitu. Allah di hadapan kita. Ini pada hakikat. Mana gitu? Bukan pada zahir hakikat. Allah depan kita. Sebab apa kita tak nampak? Ha, sebab mata kita selapuk. Mata ni pun selapuk. Mata hati pun selapuk. Ha, tak selapuk kerana muka kita maksiat banyak. Ia mari di mata zahir, mata kepala, turun di mata hati. Tengok bah maksiat, tah di hati. Tengok pah di mata, tah di hati.
gelaknya kitanya. Bila gelak tak nampak. Itu dia. Bagi orang yang nampak, ikut tengok. Tengok makhluk, nampak tua. Tengok bukit, nampak tua. Hitam ke langit, nampak tua. Itu dia deh. Kita paling kurang belalah berong kita gerak dak kita paling kurang setara ni tak apa dah. Bo tengok langit. Allah masya-Allah tingginya Tuhan buat langit tak ada tias putung. Oh kuasanya Tuhan buat langit, buat bukit tinggi. Allah sebagai paku bumi. Kalau Tuhan tak buat kocoklah kitanya. Oh alhamdulillah. Allah hidup mulut je dah. Hidup mulut je dah. Tak apa dah radak kita. Itu dia dia. Masya Allah. Ada mula tu. La haula wala quwata illa billah. Billah. Alhamdulillah. Bismillah. Masya Allah. Ada. Bidik mulut sama. Insya Allah. Itu dia dia. Tapi kena kata we know lah. Begum. Itu dia. Hak lagi akik. Insya Allah. Gitu eh. Baik. Habis takat tu mana kata kita usahalah wi hati kita cerah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca semua tu. Alam nashrah laka sadraka. Kalau bahasa ngaji payah, kita ni ngaji pun payah, dengar pun payah, faham baca rabbishrah li sadri. Baca ayat tu banyak wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kita baca alam nashrah. Lepas pada semaya kita baca leh 3 kali baik. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Sampai ke akhir lah. Fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lepas maya baca 3 kali insyaallah kalau hati kita dah gelak-gelak ia akan mari cerah. Ha dia ni gelak belako dah kan ni gelak. Gelak tak gelak tanya lagu ni hok mengaji minggu baru ni ingat lagi hok mengaji minggu hari Rabu lepas ingat lagi baru hok mengaji baru ni. Dak. Tepat berhenti ni pemuja tanda. Dek, kita mari baca bab dah kita tanda dia pun. Kalau bengong kata dak denu, tak percaya bab kita tanda. Noyak kata nah, lupa kita, lupa bahasa dia kita terlupa. Dah kan? Gelak cerah, cerah gelak. Ha gitu. Ha tadi ada. Ada ke dak sini bengong? Budak-budak payah mengaji dah. Ada dia. Entah saya kata budak ke tua tak apa. Tulis. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Patu la tuharrik lisanaka. Kata pakai akhir tulis dalam apa? Surah hak kita dah baca tu kan? Wi budak minum. Wi budak minum. Insya-Allah. InsyaAllah orang yang panggil cerah mata hati tulis alam nasyrah tulis rabbi syrah li ia kena tulis bayang. Tulis di pinggir besar sambil di rumah tu saya pinggir besar pinggir dalai talai gitu umur dia dekat dengan luar tu tahu orang cerita tu lah dia panggil dia dapat sakup mari ada suti di rumah tu kalau dia nak beli 100 ribu saya jual lagi. Sebab dia mahu pergi kita ada tulis dalam tu tulis dalam bekah tu tulis Rabbi Syrahli tulis ke apa mi'ai peracur mari hawi makan insyaAllah. Tengok kemarin dulu dah budak tak sering ngaji tak sering kering nampak dia pergi rumah nampak lemah orang okay, tua dia pergi mari mari royak mula-mula nampak lemah nampak muka lemah dia kata habis dah pergi rata dah habis dah dia kata. Ya tengok. Lepas tu nampaklah. Lepas tu mari lagu mana ni? Nak minta tolong lah. Minta tolong lah. Moga tak sering ngaji ni. Tengok. Lepas pada tu. Kita buat lah. Buat tulis ke apa saat ni. Itu dia. Widya minum. Lepas masa 9 hari. Ia mari kemarin. Lepas kita tanya. Mari pulak kemarin. Moga kita janji 3 kali. Mari. Alhamdulillah.
Oh ya, oh ya kata berubah banyak. Mok dia sendiri ayat. Bukan orang luar, mok dia tu. Alhamdulillah mujulah. Di air muka tak serupa hak kemarin hak dulu. Ha, habis tu tulis hak tu. Tulis ayat tu. Ha dia ni. Baik. habis takat tu baik deh. Ha, nak pukul 5 dah. Ha, nak pukul 5 dah. Baiklah, kita kita setakat ni dulu, kita ambil gapo? Apa sat ni? Buku kita nak sambung. Nak sambung Muharram, iaitu nya dalam sekitar 2 3 hari lagi, kita akan menyambut tandanya begum. Begum tanda. Betul mana sat ni? baik. Sebab bersusun, maka ialah ia mendinding daripada mata nyata akan wujudnya. Ha. Dan sebab bersusun ain asar. Ambil situ, tanda situ. Dan sebab bersusun ain asar. Ya kita hak biasanya payah-payah gini dak. Ya tak boleh derah baca, tak boleh derah. Tak boleh gaduh. Tak kita payah. Jadi tak payah pula. Ya gini begon lah. Kena payah kita orang mengaji. Orang mengaji kita. Orang mengajar. Hak payah. Sahabat apa? Sahabat takut tak kena dengan tuan nak. Misal kata begon buat kita. Lepas kita baca. Baca lagu tu. Saya tak si nak lagu ni suruh. Itu bahaya sekali. Sabit terlepas beringat, beringat. Lepas peting, peting. Nak baca, nak hurai tu. Takut silap dengan tuai kita nak. Habis tu. Habis kalau bukan ahli, bukan gapo, oi tak boleh baca kita. Orang mendengar tak apa ya dengar hak kita royak. Orang beroyak ni. Nama kita pergi surah, surah, surah. Kalau tuai kita ada, saya bukan lagu tu, saya nak lagu ni. Cerah kita lagi. Sabit tu lah. Nak hurai jangan bergaduh. Kena kita pergi dengan cara bertolak asuh. Boleh sepatah ruah pun menjadi berkat. Tak apalah. Itu dia bagaimana. Bagaimana tanda setakat tu. InsyaAllah kita sambung semula. Maknanya petang ni tu jadi kita lepas pada ni. Jadi ada lagi lah. Malam ni ada lagi. Jadi tak ada boleh berhenti sungguh lah. Itu dia. Jadi walaupun begitu ulama sebut dalam kitab dia faidatun an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jal iftarada ala bani Israil sawma yawmin fis sanah wa huwa yawmu Ashura wa huwa al-yawmul 'ashir min al-Muharram fasumuh wa wasi'u 'ala 'iyalikum fihi fa innahu man wasa'a fihi 'ala 'iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'a Allah 'alaihi sa'ira sanatihi. Kita ambil kesimpulan pandak-pandak. Jadi tak kala 2 3 hari lagi sampai dah hari 10 daripada bulan Muharram. Riwayat daripada Abi Hurairah katanya Allah mempuji di atas Bani Israel dulu puasa satu hari dalam setahun. Tu ya ya puasa. Kita puasa sebulan. Ya puasa sehari dalam setahun. Tuhan puji puasa. Mana? Hari Asyura. Hari Asyura. Mana hari 10 Muharram yang panggil hari Asyur. Hak kita dah kata surah-surah-surah. Itulah. Itu dia. Lepas tu nak gapo hari tu weh. Tak kalau hari tu huwa al-yawmul 'ashir minal muharram. Ha ni bulan ni. Saat ni orang tanya siapa tanya saat ni dah kereta saat ni. Nak beli kereta bulan ni boleh ke tak? Tak ada orang tanya bab puasa. Tak ada orang tanya babo hai nak puasa bulan ni nak puasa hari apa? Ada lagi? Kemarin-kemarin dulu, mari dulu nung. Dak tanya ni. Nak beli kereta, nak mandi kereta, nak buat rumah, nak buat basah, nak beli kebun, nak menikah. Hak tu ada tanya. Tak ada orang tanya. Puasa hari polek apa, apa hari hak nak eh. Ada lagi? Itu dia. Orang sini pun tak ada tanya ke? Polek. Kita kena royak. Ya kaedah dia. Bila demo tak tanya, kita kena royak. Ya dua. Ya kena kursi dua tu ayah dia. Bila ayah tak tanya, kita kena royak. Jadi hari 10 ni gini. Hari 10 ni kata dianya Nabi kata siapa yang meluas luas padanya atas ial
wa ahli mimmalih, daripada harta dia. Eh, hari 10 Isan kita pakat bewah. Bewah meluah sedekah kepada ahli, dekah daripada keluarga kita, adik beradik kita, anak isteri kita, kita beri, beri, beri. Ha, tadi dia. Tadi dia. Siapa buat lagu tu? Wassallallahu alaihi saira. Sanah Nabi kata, Tuhan meluah rezeki dia, Tuhan meluah setahun. Berasa nak dak ayah? Murah rezeki setahun. Nawalah ana. Kalau kita puasa sehari, hari 10, Nabi kata Tuhan ampun dosa setahun. Tak apalah waktu dosa. Luah rezeki nak lagu mana? Kita kena meluah ke ahli pada hari 10 je. Bewah. Reti tak bewah itu merah? Bewah. Reti tak bewah? Reti dah. Ha. Lagu mana bewah? Bewah kita bagi, 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 bui, bui. Ha, tu dia. Molek-molek kalau orang hak itu je bagi mik buah tamak, boleh bekah, beli air hak 5 kok tu buat sejabe. Bagi. Awak puasa dak? Puasa. Ha, mik buat buka puasa. Demo tu bahau. Kita pun kata dia puasa bui, boleh pahala. Dosa boleh dia, pahala boleh kita. Ya ada orang bahau puasa. Ha, mana-mana weh. Hak-hak puasa semua mari mari mari. Mik sore-sore. Sore-sore, dua sore pun tak apalah. Ai si Z itu dia tak ada puasa. Ayuh. Ayuh kata, ayuh so, ayuh so. Dia puasa juga. Dia tak ada puasa tu. Tapi dia kata dia puasa. Dia panggil bohong lah kan. Kita boleh tak pahala? Boleh. Pas dia, ha, dia boleh. Dosa, mungkin dia bohong. Kita boleh pahala. Sambil tak ada kena tanya ke minta kherak. Nama, adik minta kherak 5 kok yang kita beri ni. Eh. Nama dia beli ais kering. Amboh, tak sadar kata gitulah. Kita beri ke sudahlah lah. Cepat ada naknya hari itu, hari besar. Siapa meluah. Mana gini? Kalau lah kata-kata sehari bulan tu hari Jumaat. Jumaat, Jumaat, lapai. Satu Ahad, hari 10 tu. Hari lapai, hari Ahad tu kita meluah. Beri, bagi, nak sedekah, khairat, buat apa-apa je banyak. Haa, reptina dengar lagi tu. Reptina ni, ya, ya kena hak tu lelaki dah kan. Tu lelaki sedekah ke dia. Hak ni hak wajib ya nah. Hak ni hak wajib jah nah. Hak aku sanggamu sehari-sehari 100 ni hak wajib. Hak ni hak sunat pula hak beri. Sedekah. Sedekah. Cuba terang kak. Di sini buat bubur ke tak itu? Tengok. Buat bubur tak sini? Tak ada buat dia. Ha, kalau buat bubur, bagi bubur tu. Hari pada 10. Haa. Jangan tengok dia. Hey, hari tu takut tak dia gelak nak royak dia. Hari tu saja ni dah 2-3 karo berlaku hari tu. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ha, 12. 12 karo pada hari 10 tu. Oh yang berlaku pada hari tu. Satu, Tuhan terima taubat Nabi Adam. Hari tu juga. Tu Adam makan buah ke apa ayah? Ayah ingat tak? Tu Adam makan buah ke apa? Wah kuldi. Ah, wah. Ingat nama tukang yang beledi. Wah kuldi. Ah, wah inap. Wah inap. Nama dia inap. Tapi orang hak terkena makan buah kuldi. Buah inap. Ni makan tu bagi orang tu. Siapa ke kena tu tubik kepada daripada syurga kepada dunia ni. Ha, ya salah pada zahirnya. Akhir dia taubat, taubat. Ya sujud saja tu dalam kitab tersebut kata makan ratus tahun. Air mata teriak menangis Adam jadi sungai. Dah tua besar. Tua besar. Masjid kita ni luas mana ni? Seruai-seruai ni berapa ambil ni? Tiga. Tiga ambil lah. Ha, tiga ambil. So, tiga ambil. Itu. So, dua, tiga. Lebar dia 7 stor. Lebar tu ada. Lebar tubuh dia. 7 stor. Tinggi dia 90 stor. Lepas tu pun kita buat gambar. Lepas kita bayar lah kepala kita. Orang lebar 7, tinggi 90. Dia teriak airnya anu. Sekali teriak. Jadi sungai air, air mata. Ada umur dia ribu-ribu tahun. Kita umur 90, dia umur ribu. Ha, 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 tu dia ni. Ha. Jadi sungai air mata. Ya.
Tuhan terima taubat dia. Akhir malaikat kata, wahai Adam, bakitlah, bakitlah daripada sujud kau. Allah dah terima dah. Ha, baru dia bakit daripada sujud dia sebab Tuhan terima dah. Ayuh. Ha, inilah cerita Adam lah, cerita dia deh. Cerita dia belah. Baru Tuhan terima, barulah dia bakit. Doa dia panjang, nanti royak semula doa dia panjang. Mana hari itu juga, hari itu hari 10 Muharram, hari Ashura juga Tuhan terima doa dia. Yang kedua, Tuhan akad Idris ke langit pada hari itu juga, hari apa, hari 10 juga. Dan Allah mengeluarkan Nuh daripada perahu pun hari itu juga. Sabit 7 makan ni bijian, 7 bijian ia pada orang ada peracur-peracur buat bubur-bubur tu kan, 7 basah bijian kacir tu. Ya, kita dah buat lah ni kacir apa? Kacir hijau, kacir hitam, kacir kuning, kacir merah dah, kacir merah tak ada. Bahkan apa lagi? Pisang, ayam, daging, ubi gitu. Ha, kita buat. Hak Nabi Nuhnya 7 basah daripada kacir. Ya, mula buat, ya mula-mula buat ni bubur. Dia mula buat. Dan Allah melepaskan Ibrahim daripada api hari 10 juga. Api yang bakarnya lau tu, Tuhan melepaskan dia hari 10 Muharram juga. Sabit tu kalau kita tengok dari bulan Muharram ni molek. Sebab peristiwa tu besar-besar saja, hari besar-besar. Tapi kalau orang nak buat umuh ke apa, ya tak ambuh bulan Muharram. Eh, demo kata teh sari ayer pun tak boleh. Sengaja tidak bego. Teh sari ayer nak jadi hapo telur dia kata. Kalau teh bulan ni. Sengaja tidak. Bego tak setera. Tak setera deh. Kita tak ada bego ayer dia bebek tanya tu. Ya tu teh ayer bulan ni, kalau teh bulan ni jadi ayer di hapo telur dia kata. Ke curi budak ke? Wallah alam, tak tahulah. Tu hal dunia, mana dia mahu lebih tahulah. Jadi kita royak ni ya. Allah mengeluarkan Yusuf daripada penjara. Berapa tahun Yusuf masuk gop? Ya tubik hari ni juga, hari 10 Muharram juga. Allah. Dan Tuhan mengembalikan mata Nabi Yaakob, dia teriak. Selapuk, siapa pakai selapuk Nabi Yaakob. Tuhan mengeluarkan dia pada hari ni juga. Jadi banyak ala kuliha, Allah mengeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun hari 10 Muharram juga. Banyak bego deh. Dan belah laut pun hari itu juga, hari tergelak tentera Firaun lepas Musa. Hari ini juga, hari 10 juga. Dan Tuhan beri mulk kerajaan kepada Sulaiman. Tuhan beri pilih mun nak kerajaan ke mun nak ilmu. Tuhan beri pilih ke Nabi Sulaiman. Dia pilih nak ilmu. Bila-bila ilmu tu hebui kedua, ilmu pun dapat, kerajaan pun dapat. Pada hari 10 daripada bulan Muharram juga. Oleh yang demikian, kita puasalah hari itu sehari, insya-Allah kita ambil peluang, kita puasalah hari itu sehari supaya tak serupa dengan Yahudi, kita puasa dua harilah, 10 11 atau 9 10 atau 9 10 11. Insya-Allah kita pakat puasalah. Baiklah deh, niat puasa tak ada payah. Saja aku puasa esok hari, hari Ashura sunat kerana Allah. Tak apalah. Saja aku puasa esok hari, hari Ashura sunat kerana Allah. Tak apalah. Itu dia deh. Cukuplah. Untuk hari ini kita minta hanya sekadar ini sajalah. InsyaAllah kita sambung semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا ومن طاعتك ما تبلغنا بمنك لما تحول علينا مصائب الدنيا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. قبل الله قبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم وتقبل يا كريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله.
sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma